untuk membuat televisi atau audio yang kita pasang jadi lebih terdengar jernih, jelas, dan tidak pecah, maka kita butuh speaker atau home theater. Namun harga keduanya sangatlah mahal. Jika budget kita mepet, tentu akan sangat kesulitan membelinya. Belum lagi jika ukuran ruangan kita tidak luas ya, ukuran speaker atau home theater tentu menghabiskan space dan bikin ruang makin sempit. Solusinya adalah soundbar. Soundbar adalah sound system yang berbentuk ramping, kesannya begitu modern dan elegan. Soundbar bisa dipasang di bawah televisi atau di bagian depan televisi seperti ini. Desainnya simpel dan tidak banyak makan tempat. Selain itu, bisa juga jadi dekorasi ruangan dengan warna dan bentuknya yang simpel. Soundbar tidak tergantung pada receiver, jadi mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kamu bisa menonton televisi, menonton film, main game, hingga mendengarkan musik dengan lebih puas dengan soundbar. Dari segi harga juga soundbar lebih murah ketimbang home theater, apalagi yang jenisnya mini soundbar ya. Harganya bisa di bawah 300.000. Tentunya kamu jadi bisa lebih hemat saat membelinya. Dan berikut ini gua telah merangkum 5 mini soundbar Bluetooth murah dengan harga 100.000 hingga 200.000-an. Yang pertama ada Sonic Gear Soundbar 300P. Sonic Gear 300P mini speaker soundbar suaranya mantap dengan lighting ceria di kiri kanannya. Beberapa spesifikasi Sonic Gear 300P diantaranya sebagai berikut. Tersedia dua pilihan warna, putih dan hitam. Untuk kisaran harganya 120 sampai 200 ribuan. Yang kedua ada Oase S3 mini soundbar. Selain suaranya yang keras dan ngebas, Oase S3 mini soundbar ini terkenal dengan baterainya yang tahan lama, yaitu 1200 mAh dan desainnya yang simpel. Berikut ini spesifikasi lengkapnya dari Oase S3 mini soundbar. Hanya tersedia satu warna, yaitu warna grey saja, dan untuk harganya 190.000 sampai 220.000 saja. Nomor 3 ada robot RB480. Keunggulannya suara bassnya yang bombastis, speaker dampernya 52 mm dengan power 10 watt RMS dan Bluetoothnya sudah 5.0, sehingga untuk transmisi lebih cepat, koneksinya stabil hingga jarak 10 meter. Desainnya sangat simpel ya, atau ultra compact design, dan berikut ini spesifikasi lengkapnya. Hanya tersedia satu warna, warna hitam saja, dan harganya 195.000 sampai 220.000. Yang keempat ada Yuwok A500 mini soundbar. Speaker double surround stereo, kualitas suara hi-fi, presisi tinggi, dan efek suara yang dapat merespon ruangan. Dapat dihubungkan ke ponsel, komputer, dan TV melalui jack earphone atau Bluetooth 5.0. Desainnya elegan, berbentuk segitiga, terlihat eye-catching dan futuristik, cocok buat kaum milenial, jadi akan matching diletakkan dimanapun. Untuk pilihan warnanya ada 3, hitam, biru, dan merah. Adapun spesifikasinya sebagai berikut. Untuk harganya di kisaran 139.000 sampai 260.000. Yang kelima ada Tacho mini soundbar. Tacho mini soundbar Bluetooth portable, suara stereo, resolusi tinggi, dan bassnya yang mantap. Bisa dibawa kemana saja, baik itu saat berkendara di dalam ruangan, berkemah, atau bersepeda. Berbahan plastik ABS plus metal membuat desainnya dan tampilannya semakin maco. Dan berikut spesifikasi lengkapnya.
Dan untuk kisaran harganya sekitar Rp138.000 sampai Rp210.000. Nah, itu dia tadi 5 mini soundbar murah terbaik 2021 dengan harga Rp100.000 sampai Rp200.000-an. Link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi ya. Kalau ada salah kata atau pengetikan di video ini, tolong koreksi gua di kolom komentar. Gua Dedi pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.